Membaca teks pengumuman. Berikut adalah beberapa tips untuk menjaga disiplin saat membaca teks pengumuman. 1. Fokus pada teks pengumuman. Ketika membaca teks pengumuman, berikan perhatian penuh pada teks tersebut. Hindari multitasking atau mengalihkan perhatian pada hal lain saat membaca teks pengumuman. Baca setiap kata dan kalimat dengan seksama untuk memahami isi pengumuman secara menyeluruh. 2. Hilangkan gangguan. Pastikan Anda berada di lingkungan yang tenang dan minim gangguan saat membaca teks pengumuman. Matikan notifikasi pada perangkat Anda yang dapat mengganggu, seperti ponsel atau komputer, dan hindari gangguan dari orang lain. Hindari membaca teks pengumuman dalam situasi yang dapat mengurangi konsentrasi Anda. 3. Buat catatan. Ketika membaca teks pengumuman, buat catatan jika diperlukan. Catat poin-poin penting atau informasi yang perlu diingat. Ini akan membantu Anda mengorganisir informasi dan mempermudah Anda dalam memahami dan mengingat isi pengumuman. 4. Baca dengan perlahan. Baca teks pengumuman dengan perlahan dan cermat. Jangan terburu-buru atau mengabaikan detail-detail penting. Jika ada istilah atau frasa yang tidak Anda pahami, berhenti sejenak untuk mencari artinya atau bertanya kepada yang berkompeten. 5. Baca ulang jika perlu. Jika Anda merasa belum sepenuhnya memahami isi pengumuman, baca ulang teks tersebut. Baca dengan hati-hati dan pastikan Anda telah memahami dengan baik sebelum melanjutkan ke bagian berikutnya. 6. Terapkan teknik membaca efektif. Gunakan teknik membaca efektif, seperti skimming, melihat sekilas seluruh teks untuk mendapatkan gambaran umum, dan scanning, mencari informasi khusus dengan cepat. Teknik membaca efektif dapat membantu Anda menghemat waktu dan meningkatkan pemahaman terhadap teks pengumuman. 7. Patuhi instruksi. Patuhi instruksi yang diberikan dalam teks pengumuman. Jika ada tindakan atau langkah yang perlu diambil, pastikan untuk mengikutinya sesuai dengan yang diinstruksikan. Hal ini akan membantu Anda mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dengan disiplin. 8. Tindak lanjuti informasi. Setelah membaca teks pengumuman, pastikan Anda mengambil langkah-langkah yang perlu untuk tindak lanjuti informasi yang diberikan. Jangan biarkan pengumuman terlewat begitu saja, namun berikan tindakan yang sesuai jika perlu. Dengan menjaga disiplin saat membaca teks pengumuman, Anda dapat memastikan Anda memahami dan mengikuti informasi yang diberikan dengan baik. Menggunakan tips-tips di atas dapat membantu Anda membaca teks pengumuman dengan efisien dan efektif, serta memastikan Anda tidak melewatkan informasi penting.